بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 23 bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijrah bersama dengan 27 bulan 9 tahun 2024 2567. Alhamdulillah, kita masuk di dalam hadis 332 di dalam kitab Ma'adin As-Sunnah An-Nabawiyah, bab yang ke-16, karahatu su'ali ahli al-kitab, makruh ataupun tidak digalakkan menyoal ahli kitab. Ini pada zaman dahulu memang menjadi satu kenyataan yang Nabi tak kena sangat sahabat-sahabat duk ditanya orang Yahudi, orang Kristian pada zaman itu. Nah, hadis 332, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana ahlul kitab yaqra'una at-taurat bil ibraniyah wa yufassirunaha bil arabiyyah li ahli al-islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية سورة البقرة آية 132. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari 4485. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, golongi ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasara, membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan menjelaskannya ataupun tafsir kepada orang-orang Islam dengan bahasa Arab. Ini orang Yahudi pada zaman itu dia orang Arab, dia bergaul dengan orang-orang Arab, dia boleh kecek supaya dengan Yahudi di Palestin zaman sekarang ini. Dia boleh kecek Arab dan bahasa dia sendiri, bahasa Hebrew. Nah, supaya juga setengah-setengah orang Islam yang ada di Palestin yang pandai kecek bahasa Hebrew, iaitu bahasa Israel. Apabila mendengar hal ini, maka Rasulullah SAW pun bersabda, Nabi tak ada lari sangat dan tak ada sokong sangat. Nabi kata kena, janganlah kamu mempercayai ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Maknanya, ngaji boleh, dengar boleh, tapi jangan kada percaya. Dengar dulu. Gapo hak munasabah ataupun gapo yang kena, mu terima. Gapo yang tak kena, mu tahu. Ni Nabi bukan pati said 100% ahli kitab. Supaya kita bila kita ngaji Quran, kita kemah dah ngaji Quran, reti dah Islam, kita pergi baca buku lain-lain pun dia tak sesat. Kita ni tak sesat. Tapi kalau sekiranya kita hak Islam, kita duduk gonye lagi gogek, kita pergi baca hak lain, pergi ngaji hak lain, maka takut-takut punuh akidah pegangnya hak kita dak pegang ha Islam ni. Sebab itulah Nabi katanya, akan tetapi ucapkanlah amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail dan sebagainya. Nah, kami beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada kami. Maknanya kita memang orang Islam ni kena pegang Quran. Hak ni hak lak. Lepas tu hak lain lagi, kita nak pergi baca kitab misal kan, kita nak pergi baca kitab Bible zaman sekarang ni. Boleh tak? Boleh, tak ada gapo. Orang nak buat kaji, buat wicai, buat gapo, boleh. Tak ada gapo. Tapi kita kena kemah dulu.
akidah kita, pegangan kita, terutamanya kita kena reti Quran, barulah kita boleh pergi baca hak lain-lain. Gitulah. Hadis 333 dak. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, "Kaifa tas'aluna ahlal kitabi an shay'in wa kitabukum alladhi unzila ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ahdathu taqra'unahu mahdhan lam yushab wa qad hadathakum anna ahlal kitabi baddalu kitaballahi wa ghayyaruhu wa katabu biaydihimul kitab wa qalu huwa min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila ala yanhaakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatihim la wallahi ma ra'ayna minhum rajulan yas'alukum anilladhi unzila alaykum." Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2,985 dan 7,393. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Bagaimana kamu tergamuk?" Ini Abdullah bin Abbas serupa dengan dia nak tegur, nak wayak, beri amaran kepada orang-orang Islam. Nah, lepas tu di zamin, zamin dia lagi, dia dia royak dah. Apa-apa lagi kita di zamin sekarang ni. Dia kata kan, "Bagaimana kamu tergamuk menanya orang-orang ahli kitab tentang sesuatu perkara?" Dia tanya supaya ugamu kita ni tak sempurna, tak ada lagi weh kamtop tu. Kalau zamin-zamin lah ni ya, kita duk rasa tak cukup lagi ko dengan Islam. Siapakah kita kena hidup pengpa tokca, pengpa apa? Babo-babo padri nak buat dalam ugamo tu, ugamo ni. Gi tanya boleh, gi kecek boleh, tapi jangan siapakah berasa kata kita nak gi pengpa dia go to go ni di segi ilmu dan isi hado ada di dalam kitab dia dan sebagainya. Lagi Abdullah bin Abbas dia rakyat katanya, "Padahal kitab kamu iaitunya Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baru." Hak tu kitab dulu-dulu belaka tu. Hak dikhianat, ditipu, digelewing belaka tu. Nah, "Kamu masih lagi membacanya dalam keadaan baik." Maknanya Quran ni tidak diselewengi walaupun sedikit. "Al-Quran telah menjelaskan kepada kamu bahawa ahli kitab telah mengubah dan mengganti kitab Taurat dan Al-Injil. Mereka menulis kitab baru dengan tangan mereka sendiri." Bukan hak dang dem dah. Ni yinyan dalam Quran pun ada, dalam hadis Nabi pun ada, dan kata-kata sahabat pun jelas. Wayak katanya kitab Taurah, Injil, Zabur tu punuh habis dah. Puak-puak dia tulis dengan tangan sendiri lah. Tulis dengan tangan dalam arti katanya tulis gi duduk lop, duduk plank habis dah. Komun hadu ada di dalam kitab-kitab mereka. Lalu mereka berkata, "Ini adalah kitab dari Allah." Ini ayat katanya bit beran. Pas kita kalau dia Nabi tak wayak, Tuhan tak layak dalam Quran, cerak lah. Kita duk berasa katanya semua agama, semua kitab duk rasa kena belaka. Tapi Allah Ta'ala sendiri, kalau kecek bahasa mudah-mudah, duk buka ke apa? Duk khobek. Buka puak dah, puak-puak Yahudi, Kristian. Sebab tu ia duk nak marah kepada Islam. Sebab tu. Sebab Quran ni duk buka rahsia puak-puak. Puak-puak dia kejahatan, keburukan, gotu ganah, kogangan dan sebagainya. Tu dah. Puak-puak dia kalau boleh nak bakar habis Quran. Tak siwi ada Quran atas muka dunia ni. Tak siwi ada orang-orang Islam. Sebab tu istilah puak-puak kafir dia sebut katanya
Tak sewi ada orang panti atas muka dunia, negeri tu negeri ni, supaya dia duk wang pen. Tak sewi ada orang Palestin atas muka dunia. Ha, gitu. Ni cer katanya nak kuat lang habis orang-orang Islam. Lepas tu bombing orang Islam yang nak rapah pun habis. Itulah keadaan orang-orang yang pasang asyaddan nasi adawatan. Tu hayat di dalam Quran. Orang yang paling berseteru dengan orang-orang beriman iaitu nya al-Yahud. Tu hayat jelas-jelas iaitu nya orang Yahudi. Dan orang-orang musyrikin. Kalau zaman Nabi dulu, orang yang paling seteru dengan orang Islam iaitu nya puak-puak musyrikin. Tu heboh lagu tu dah. Dalam hati puak-puak dia. Supaya dia juga dengan orang Yahudi. Dalam akidah orang Yahudi ni, bunuh orang Islam ni boleh pahala. Manusia lain daripada orang Yahudi adalah menatai belakang. Maka dalam saita, dalam otak puak-puak dia, iaitu manusia lain pada Yahudi adalah menatai. Masya Allah. Ni Tuhan royak juga tato gapo orang Yahudi duk cahaya lagu tu. Allah Ta'ala kata, innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ni hak kita ada baca semua, kadang-kadang boleh jadi kita tak tahu maksud hak kita ada baca, tapi tu hai royak di dalam Quran. Sesungguhnya ahli-ahli kitab Yahudi, Kristian dan orang-orang musyrikin, mereka itu adalah ahli niaka. Mereka lah syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk hadut jalan atas muka bumi. Tengok tu hetoh lalu dah. Dengan akidah yang puak-puak dia duk royak katanya, mereka adalah sebaik-baik umat di atas muka dunia. Tuhan pun tahu juga, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Hei umat Islam, mung adalah sebaik-baik umat yang dizahirkan di atas muka dunia ni kepada semua umat. Suruh kita semua ni berasa humcai, berasa berbangga dengan Allah akak darajat kedudukan orang-orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama. Itu sebab itulah bila kita perhati hak ni, pedah gapo kita duk baloh, duk pecah belah, nah duk maki, duk kata gimari, kita seluruh dunia orang Islam tak boleh satu. Pecah belah, pecah 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 pecah, kacat-kacai, sedangkan orang kafir seteru Islam bersatu untuk nak kayi, nak bunuh orang Islam dan sebagainya. Sebab tu nah, jangan kita hanya royak dengan mulut saja nak bersatu, nak bersatu, tapi hakikat hati yang sebenar tak ada duk nak bersatu. Nah, duk maki sama-sama sendiri. Ini saya tambah di atas apa yang ada di dalam hadis ni. Lagi, mereka menulis kitab baru dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka berkata, ini adalah kitab dari Allah. Mereka melakukan yang demikian kerana ingin mendapat keuntungan yang sedikit. Dia panggil pon prayut. Pon prayut di atas muka dunia. Ni Allah raya dalam Al-Quran, liyashtaru bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Mereka itu duk buat untuk nak apa? Untuk nak nego, dia panggil. Untuk nak nego dengan agama. Supaya juga orang-orang yang pasang mi pun prayut. Dia ada tujuan tertentu, tapi dia ambil agama ni buat jadi topeng, dia panggil. Pun prayut dia ada tertentu, tapi dia ambil agama buat pasang cari makan. Cari makan lagu mana? Eh, kalau dia aku tak royak, aku royak benda sebenar, lama ke jiho aku jatuh lah. Lama ke cius yang aku orang tak kenal dah lepas pada ni. Ha, gini tak apa, kena royak lagi. Hak pasang muon chon nok lagu mano, aku kena sokong lagu tu. Gamah tu dah.
Ha ni. Ayat katanya ada setengah-setengah orang. Bukan saya royak di tempat mana-mana. Seluruh dunia lagu tu lah berlaku. Orang Arab sekalipun. Kadang-kadang dia kecek untuk nak aucai puak tu, klum tu. Untuk nak khisi dia, cusi yang dia, duit dia dan sebagainya. Dia bukan katanya tempat situ sini atas muka dunia. Nak. Seluruh dunia. Manusia pasal perangai lagu tu ada seumur. Orang yang ada pun kerayut, suan tua, suan apa, klum dia, puak dia, ha, tu. Gitulah, ongkor dia dan sebagainya. Adakah ilmu yang telah kamu perolehi tidak boleh mencegah kamu untuk bertanya mereka? Ni Abdullah bin Abbas, dia tanya orang ramai-ramai. Tak padai lagi kok. Hadu ada dalam Quran, dalam sunnah Nabi. Nabi royak pek. 22 tahun lebih. Nabi duk mengajar agama kepada sahabat. Tak padai lagi ke? Ha, kalau dah kita tanya, zaman sekarang ni, tak padai lagi ke? Dengan hadis Nabi, terahipung semua. Hipung semua. Baca tafsir tu, tafsir ni, Masya Allah. Kalau kita letak depan kita ni, saya tak berasa lah. Kalau acik depa ni, depa. Tak tahu apa puluh depa. Kitab hak ulama tulis memang banyak. Tak ada adik kita yang nak baca. Lepas tu, kalau tak berasa katanya, hak orang lain lebih molek. Hak manusia tulis, kadang-kadang dengan otak. Hak tu lebih molek daripada Quran, lebih molek daripada hadis. Saya tak berasa. Tak ada orang Islam kita kecek lagu tu. Hak manusia tulis lebih daripada hak Allah. Tak ada. Tapi boleh jadi ada setengah-setengah orang yang katanya. Kena duk guna kitab-kitab hak pasal ini. Hak manusia tulis. Haa tu. Tu kecek lagu tu, pahamir lagu tu memang tak kena. Tapi kalau lah royak katanya. Hak Allah, hak Rasul memang tertinggi. Tapi hak manusia mari tulis ni sebagai syarah. Nak we kenal, nak we jelah Quran dengan hadis. Hak tu memang betul. Lepas tu mengikut pendapat masing-masing, hak tu tak ada duk tok katanya hak mana betul, hak mana salah. Kita kena ngaji. Ngaji we luah. Bila kita ngaji luah, baca luah, pahami kita jadi luah, insya-Allah kita hidup tak ada duk bosan apa. Dia hak bosannya tahu sikit, lepas tu uat katanya dia tahu banyak. Tahu secapainya sikit ya. Pak mula fantong lalu dah. Padahal tak baca, tak reti, meliputi, jadi banyak-banyak. Ha tu gitu. Marilah kita pakat jadi luah cara kita mikir dan ilmu kita. Orang-orang ngajar pula usaha jadi buka tok orang ngaji jadi luah. Jangan speak. Jangan taksub fanatik. Jangan. Sebab Islam dia tak say orang pasal fanatik. Taksub. Taksub kepada puak. Taksub kepada klum. Supaya puak dengan klum. Tapi nak ayat katanya, jangan sama sekali. Ngajar. Ah, hak ni, hak kita ni, hak saka. Orang-orang tua kita. Kita kena pergi hak ni, hak lain. Jangan. Mazhab lain bukan mazhab kita. Ha tu. Ngajar lagu tu spek siapa bila. Duk berasa katanya mazhab tu bukan hak dia. Kita kena pergi Syafi'i so. Pas kita janji bila dengan Imam Syafi'i katanya kita nak turut dia so, tak saya turut hak orang lain. Dak. Gi bacalah perkataan mazhab-mazhab dan sebagainya. Dia tak ada royak katanya suruh turut dia. Ya royak katanya kalau sekiranya hak aku betul, pendapat aku kena dengan Quran, dengan sunnah, mu turutlah, mu ambillah. Kalau sekiranya tak kena, mu nampak katanya hak mu lebih bijak, lebih pandai, maka mu ambillah. Hak aku ni lepas bocor dinding. Tu saya royak tu kitab tu nah. Perkataan yang ulama-ulama zaman dulu ya katanya mu lepaslah bocor dinding. Lepas bocor dinding arti katanya tak sampai. Dah lepas dah, tahu dah. Tu nak ayat katanya, tawaduk benar. Ulama-ulama zaman dahulu, dia berpendapat. Dia bukan suruh turut aku. Tak. Tak ada ayat suruh turut.
Suruh turut Nabi, suruh turut Allah. Ha tu, lak duduk situ. Tapi bila mari belakang ni, dalam bahasa Arab dia panggil zaman jumud. Jumud artinya beku. Tauruk, betak, lamak. Orang-orang Islam pun lepas daripada mazhab ni, timur. Lepas tu mula tauruk. Siapa ke kita pada hari ni? Ni saya kecek ni di segi ilmu. Apatah lagi di segi kekuatan. Orang Islam dulu kuat. Gergasi dunia pada zaman dulu. Tapi dengan sebab orang Islam kita pecah belah. Lepas tu duk mukmun benar hak tak ada pedah mano. Lepas tu so lagi duk masuk dalam otak puak-puak dia orang Islam kita pada zaman-zaman dulu, iaitu nya tariqah sufiah dia panggil. Aliria pasal puak-puak sufi nak duk tak si kerja, tak si soncai dah dunia, dia mau nak main politik lagu mana, kawan tak cara, kawan nak mengatik. Nanti nak pergi awal sabah. Duk tak cukup 100 ribu tak tubik. Duk situ. Kerja-kerja gapo dok gotu dok gani dok. Nanti nak ambil fadilah kelebihan gotu gani dan sebagainya. Ning kalau dia kita kaji tengok dalam sejarah lagu tulah umat Islam. Sehingga seru-seru Islam mari serai, mari bakar bana-bana. Ni pada zaman dulu. Zaman sekarang ni galah bila kita tengok pecah habis orang-orang Islam. Tak ada nak bangun dah. Kita harap mudah-mudahan Allah Taala lah nunlang kita. Orang-orang Islam seluruh dunia ni. Itulah kita duk harap. Kalau tengok kepada keadaan pecah belah orang Islam, Allah tak ada dah. Habis dah. Nah, kita duk dalam yuk samai hak pasal hancur Islam lah ni. Kena Nabi raya katanya seteru-seteru Islam akan kelumung, akan mari likung puak-puak kamu supa dengan orang lapar yang mari terkenya hidai makan ni. Cuba kita gambar hidai orang atau molek hak tu dengan lauk tu goni-goni duduk atas meja molek orang semua tu hak nak makan bukan orang nak makan rabi apri-aproi dok mari nak terkeh mung nak ambil hak tu aku nak heret hak ni. Masya Allah, itulah bandingnya orang Islam duduk di atas hideng, jadi hidengnya orang kafir mari kelumung mari heret. So lagi hadis Nabi katanya kamu adalah seperti buih. Kita biasa dengar sama ni dah, kamu adalah seperti buih di laut ataupun buih air. Buih walaupun ratus-ratus ribu sekalipun dipupuk bau sekali hancur habis. Dia tak serupa dengan batang kayu sepotong. Walaupun sepotong ya batang kayu. Cik duduk situ, dia tak hancur. Maknanya dia tak punuh serupa dengan buih. Pas banding kita orang Islam serupa dengan buih belaka di seluruh dunia. Masya-Allah. Inilah akhir sekali. Mereka melakukan yang demikian kerana ingin mendapat keuntungan yang sedikit. Adakah ilmu yang telah kamu perolehi tidak boleh mencegah kamu untuk bertanya mereka? Tak padai lagi kau ilmu yang ada di dalam Quran, dalam sunnah Nabi, ajaran Nabi. Abdullah bin Abbas rakyat lagi. Demi Allah, tidak sama sekali. Aku tidak melihat seorang pun dari mereka, iaitu Yahudi dan Nasrani, bertanya tentang Al-Quran yang telah diturunkan kepada kamu. Nampak katanya mung nak tanya puak dia, tapi puak dia tak biasa tanya sepatah pun. Quran ni, dalam Quran ni ada gapo? Kalau kita kecek bahasa mudah-mudah tak baik. Gitu. Yahudi, Kristian tak ada nak pengpah sikit habuk dalam Quran. Dalam sunnah. Bahkan puak-puak dia nak bakar. Gitulah. Ni bukan arti katanya Abdullah bin Abbas royak ni suruh kita buat seteru dengan Kristian, Yahudi dan sebagainya. Tapi nak jadi kita ada cut yunti ne cat chain. Katanya kita macam ni, dia macam tu. Nah, nak baik, nak jual beli, nak gapo, tak ada gapo. Kita dengan Yahudi. Kalau sekiranya dia niat molek, kita niat molek. Tapi kalau dia niat tak molek, maka kita pun kena
jaga-jaga dan kena lawa dia. Inilah akidah yang ada di dalam Islam dan Tuhan sendiri raya dalam Quran. Nah, sekadar itulah. Masa pun lebih dah 2-3 minit. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.